Pemirsa Nusa TV, usai sudah perayaan 5 grup dari hari ini di Lon Malang, Kabupaten Sambang. Dan di samping kiri saya ingin berbincang dan ingin banyak mengetahui seputar perayaan milad 5 grup tersebut dari tahun ke tahun. Nah, di samping kiri saya ini telah ada admin 5 grup tersebut, yaitu Mas Tajus Suhud. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dong diceritakan kepada pemirsa Nusa TV seputar perayaan milad 5 grup ini dari tahun ketahunya bagaimana perkembangannya? Oke, terima kasih. Sebelum saya berbicara panjang lebar tentang milad grup per tahun, perlu diketahui bersama bahwa cikal bakal berdirinya 5 grup ini, yakni yang pertama, 5 grup ini sebenarnya ada 2 klasifikasi. Yang pertama yaitu ada 3 grup yang difokuskan untuk sholawat dan yang 2 grup difokuskan untuk membaca Al-Qur'an. Yang 3 grup ini yaitu li ahbabina, Yasabil Qulub dan Liulil Albab, ini fokus untuk bersolawatan bersama di grup WhatsApp. Kemudian yang 2 yaitu Majelis Al-Quran dan Yuk Kita Mengaji, fokus untuk membaca Al-Quran. Dan 5 grup ini tentunya ada beberapa berbeda per tahunnya, yakni kalau Li Ahbabina itu sudah 6 tahun dan untuk Liulil Albab, Yasabil Qulub, Majelis Al-Quran dan Yuk Kita Mengaji itu sudah 4 tahun. Dirayakan memang awalnya itu per tahun beda-beda. Jadi tahun pertama Li Ahbabina, kemudian tahun berikutnya Li Ahbabil Qulub, jadi berbeda per grup. Namun untuk tahun yang kedua, karena biar nampak kekompakan dari 5 grup ini, maka beliau Raden Kiai Haji Fadhil Ashol memberikan rekomendasi untuk merayakan bersama. Jadi dari 5 grup ini dirayakan bersama dari ulang tahun yang kedua, ketiga, keempat hingga kelima pada siang hari ini. Okay. Lalu bagaimana dengan partisipasi dari Farsmana itu sendiri, Ustaz? Dari Farsmana tentu banyak dukungan, support. Dari 5 grup ini sekitar yang grupnya anggota yang aktif sekitar 740 orang. Jadi yang 3 grup ini terdiri memang 240-an per grup. Jadi kalau yang 3 ini harus beda. Liulil Albab, Liasabil Qulub dan Li Ahbabina ini beda orang. Tapi untuk Majelis Quran dan Yuk Kita Mengaji ini bisa dari Li Ahbabina atau yang lainnya. Dari 5 anggota dari 5 grup ini tentu dari berbagai kalangan ya. Mulai dari mahasiswa, terus siswa hingga dan juga anggotanya bukan hanya di kalangan Bangkalan saja. Namun anggolan juga dari luar pulau, bahkan luar negeri. Mulai dari Malaysia, kemudian Arab Saudi, dan Brunei Darussalam, dan negara-negara lainnya. Jadi anggota Farsmana itu sendiri menyebar tidak hanya di Kabupaten Bangkalan dan sekitarnya, tapi di mancanegara juga. Lalu bagaimana dengan konsep acara dan tepatnya, Mas? Bagaimana hari ini dilaksanakan di Madura ya, di Pantai Lo Malang tepatnya. Kemudian untuk tahun-tahun sebelumnya bagaimana? Tahun-tahun sebelumnya ini memang berbeda-beda, mulai ada yang dirayakan dengan konsep ziarah wali limo, ada yang dirayakan dengan konsep menginap di villa, berbeda-beda. Dan bukan hanya dirayakan di Madura saja, tapi ada juga anggota yang di luar negeri yang tidak bisa hadir di sini juga merayakan di sana, di Malaysia juga merayakan, di Arab Saudi juga merayakan di sana. Kebetulan yang Malaysia kemarin sudah, dan beliau juga rawuh di sana tahun yang lalu juga merayakan juga di luar negeri, tidak hanya di sini saja. Siap. Lalu coba berikan harapan pesan sekaligus kesannya selama ini bisa bergabung menjadi bagian dari Farsmania, bisa menjadi adminnya, kemudian harapan untuk milad-milad yang akan datang. Baik. Saya sebagai admin tentu yang pertama sangat bahagia dan bersyukur bisa diberikan kepercayaan oleh beliau untuk menjadi admin dari 5 grup ini. Tentu ada beberapa manfaat yang sudah saya rasakan sendiri, mungkin juga teman-teman yang lain juga merasakan. Yang pertama yang paling berharga yakni saya pribadi bisa kenal beliau Raden Kiai Haji Fadhil Ashol, juga selama bisa menemani beliau itu sudah merupakan kebahagiaan sendiri, apalagi bisa milad bersama beliau. Tidak sembarangan orang bisa merasakan seperti itu kan. Tentu ini merupakan sebuah kebahagiaan, itu yang pertama. Yang kedua,
harapannya tentu semoga pada milad-milad berikutnya biar tambah meriah lagi, dan semua grup anggota grup ini bisa selalu mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, juga yang tidak lupa pula mendapatkan barokah dari Raden Kyai Haji Fahrilla Ashol. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mas Tajus. Itulah pemirsa seputar perayaan 5 grup Liyah Babina, Liyah Sabil Qulub, Ulul Albab, Majlis Ahli Al-Qur'an dan Yuk Kita Mengaji. Saya kira cukup jelas dari admin 5 grup ini. Terima kasih.